Dikutip dari detik.com, dua pemain keturunan Ivan Jenner dan Justin Hubner menjalani sejumlah rangkaian proses naturalisasi. Terbaru, mereka melakukan pemeriksaan kesehatan. Kedua pemain ini sudah sampai di Jakarta pada hari Minggu 23 Oktober 2022. Pada hari Senin 24 Oktober, Ivar dan Justin menyambangi kantor PSSI dan diterima sejumlah pengurus PSSI. Selanjutnya, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan di sebuah rumah sakit di Jakarta. Selama di Jakarta, mereka menjalani sejumlah tahapan proses naturalisasi. Berbagai tahapan itu adalah pemeriksaan kesehatan, cek kelengkapan proses administrasi, wawancara dengan Badan Intelijen Negara, dan berbagai hal lain. Semuanya harus diteliti secara seksama soal kelayakan mereka berdua untuk menjadi WNI lalu memperkuat Timnas Indonesia. Dua pemain ini merupakan proyeksi Timnas Indonesia U20 dan termasuk pemain yang dibutuhkan pelatih Sintayong. PSSI berharap dengan bergabungnya dua pemain ini akan menambah kuat Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Ivar Jenner adalah pemain Jong Utrecht, sementara Justin Hubner memperkuat Wolverhampton Wanderers U21.